Apa benar kamu bawa aku ke IGD semalam? Iya. Terus kenapa kamu tinggalin aku? Dan di sini terlihat ya Jeffrey yang akhirnya datang ke Kinder School untuk menemui Novia. Tentu saja Jeffrey sangat penasaran. Kembali. Kenapa kamu gak tungguin aku sampai bangun? Dan kalian bisa lihat ya, pembicaraan mereka tuh masih saja panas seperti ini. Benar-benar mereka tuh lagi asik berantem terus. Sampai kamu udah gak peduli lagi sama kondisi aku. Karena udah sumbu. Dan kalian juga bisa lihat ya, bagaimana Novia menjawab pertanyaan Jeffrey dengan wajah jutek. Tentu saja Novia sebel banget. Dan aku harus ngajar. Udah gak ada yang mau ditanya lagi. Dan kalian juga bisa melihat, sepertinya Novia tuh benar-benar males banget ya ngobrol dan ketemu sama Jeffrey. Kalau nggak, aku mau balik lagi ke kelas. Aku mau ngajar. Dan sepertinya Novia merasa kalau pertemuan ini nggak ada guna dan hanya membuang-buang waktu. Terlihat Novia pun akan segera kembali ke kelas. Murid-murid aku dan dan tentu saja Novia kaget ya ketika mendengar kata-kata dari Jeffrey kalau Michael sudah meninggal. Ya, karena Novia kan baru tahu ya dari Jeffrey. Hasil ronsennya sangat baik. Jadi Bu Tantri sudah bisa pulang hari ini. Sementara itu di sini terlihat ya Mama Astrid sudah sangat sehat. Tentu saja kita senang banget ya, sebentar lagi Mama Astrid akan pulang. Makasih ya dong. Sama-sama Bu. Sementara itu terlihat Jonathan yang memanjat pagar. Sepertinya dia tuh memaksa masuk untuk bisa mengambil Kinara. Bapak kalau maksa masuk rumah orang, bapak itu melanggar hukum, Pak. Dan Pak Arjuna bisa penjarain bapak. Menculik orang juga melanggar hukum. Tetapi si Cahyo berusaha menghalangi Jonathan sehingga membuat Jonathan sangat marah. Marah banget ya, sampai akhirnya dia pun memukul Cahyo. Sama kriminal, Pak. Silakan keluar atau saya laporkan polisi, Pak. Dan tentu saja kita semuanya sangat kaget ya, kasihan banget Mas Cahyo, padahal Cahyo tuh orangnya baik ya, waduh. Sementara itu terlihat Arjuna ketika sedang bersama Bagas, tiba-tiba datang Mama Astrid dan juga Danang. Istrinya Arjuna, selamat. Dan tentu saja semuanya kaget ya ngelihat Mama Astrid di hadapan mereka. Bahkan Bagas pun kaget ya, istrinya Arjuna selamat. Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya dengan kembalinya Mama Astrid. Semoga saja akan bisa menjadi pemersatu bagi Jeffrey dan juga Novia. Pastinya Mama Astrid gak akan mau ya kalau Jeffrey bercerai dari Novia, karena Mama Astrid tahu kalau Jeffrey sangat mencintai Novia. Dan semoga saja nanti Mama Astrid akan membantu meluruskan hubungan mereka berdua. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.